Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau pasang ring seher punya Vixen ya. Nah, ini kodenya 3C1. 3C1 bisa, 1S7 bisa. Sama ya kodenya, bisa dipakai. Nah, untuk pemasangannya udah saya buka ring sehernya. Nah, ini bloknya. Ini sehernya 3C1. Ini klip dan piston. Yang satu udah saya pasang. Nih, yang satu udah saya pasang. Untuk urutannya tuh kalau urutan posisi ring seher standar Vixen itu atau Jupiter MX sama. Nah, kalau untuk piston Yamaha itu pasti ada titik, kalau enggak tanda panah ke bawah. Nah, untuk yang titik atau tanda panah ke bawah ini untuk X ya, sedangkan innya nih polos. Berbeda dengan punya Honda, kalau Honda pasti ada in-nya di sini nih. Kalau Honda in, kalau Yamaha titik atau tanda panah. Nah, ini untuk ringnya jangan di skip ya. Nah, pokoknya tuh ini patokan itu titik kalau untuk urutan ring seher Vixen atau Jupiter MX. Nah, kita ambil dulu nih yang spiralnya. Biasanya itu kalau Yamaha ininya tuh bentuk huruf W ya. Untuk huruf W, jangan yang M. Kalau ini kan M nih. Kalau ini M nih W. Nah, kalau untuk posisinya ini untuk X, ini in. Nah, ini posisinya tuh, ini kan ada garisnya ya. Dari sana tuh udah dikasih cat garisnya. Nah, untuk ring yang ini itu pas tengah-tengah pen piston. Sebelum pasang kita kasih oli, nggak dikasih oli juga gak apa-apa sih, nanti kan dikasih oli pas mau masang ke blok silindernya. Nah, kita kasihkan dulu yang huruf W. Nah, ini udah huruf W, udah huruf W, kita pasang nih di tengah-tengah lubang pen piston. Nah, seperti ini. Terus ini kan ada ring oli satu, ring oli dua. Nah, ini posisinya di atas ya, di atas. Ini ring oli satu.
Kalau ring oli satu tuh adanya di sebelah sini nih, di cuakan klep ya, untuk klep X-nya di sini. Ini di sini di pojok sini. Kita pasang dulu ring oli satunya. Nah, ring oli satunya pasang. Nah, di sini. Nah, untuk ring oli yang nomor 2 yang di bawahnya untuk ring oli nomor 2 tuh tinggal di sini nih, di sini ya, cuakan di sini nih. Kalau ring oli satu di sini, ring oli dua di sini. Nah, ini ring oli 2 di pojok sini ya. Pojok sini ini rolling ring oli 1 pojok sini. Ring oli 2 sebelah sini. Untuk sambungan yang ring spiral di tengah-tengah. Nah, sekarang untuk pemasangan ring kompresi 1 dan 2 biasanya nih ya. Biasanya kalau untuk piston 3C1 ini biasanya tuh kadang-kadang tuh nggak ada tulisannya. Maksudnya tuh tulisan ini loh. Tulisan yang ini ya. 1T atau 2T. Kadang-kadang 1T, 2T. Kalau misalnya nggak ada, ini kan kalau udah ada tulisan 2T berarti ring kompresi nomor 2. Ini 1T ring kompresi yang nomor 1 yang paling atas. Biasanya tuh kadang-kadang nomornya nggak ada, adanya cuman hurufnya, cuman T aja. Kalau misalnya teman-teman nemuin kayak gitu, biasanya tuh kadang-kadang ada
karena bingung yang nomor satu nomor mana, nomor dua mana, cari aja yang paling tipis. Nah itu yang ring kompresi satu, yang ring kompresi dua tuh agak tebel ya. Kalau dilihat tuh dia agak tebel, yang ring kompresi nomor dua itu agak tebel. Nah, untuk pemasangannya, posisinya tadi kan ring spiralnya di tengah-tengah pen yang sambungannya ya, yang putusnya. Terus ring oli satu di sini nih, di coakan ini di sini. Ring oli dua di sini. Nah, untuk ring kompresi nomor 2 itu sama nih, ini kan ring oli nomor 2. Nah, sedangkan ring kompresi 2 di sini. Ring oli 2 di sini, ring kompresi 2 di sini. Maksudnya yang putusnya ya. Pasang. Jadi posisinya tuh dia di sini. Nah, di sini adanya ya. Nah, kalau ring kompresi 1 tadi, ring oli 1 di sini, ring kompresi 1 berarti di sini. Di sudut ini ya. Jadi seumpama nemuin cuman cuman huruf T aja, cari yang paling tipis itu ring kompresi satu yang paling atas. Nah, jadi tuh ini titik ini, kalau ring spiralnya ada di sini tengah-tengah pen, ring oli satu sini, ring oli dua sebelah sini, ring kompresi dua di sini, ring kompresi satu di sini. Nah, ini sambungannya. Tinggal pasang ke mesinnya. Tapi kebanyakan mekanik itu ada yang beda-beda juga sih masangnya, posisinya gitu ya. Kita ngikutin standarnya aja, biar mungkin biar awet juga. Pasti ya, kalau buat awet ngikutin standar awet. Oke, cukup sekian video dari saya tentang urutan atau posisi ring Seher Vixen atau Jupiter MX. Kodenya 3C1 atau 1S7, sama ya. Oke, cukup sampai di sini. Bila ada kekurangan dalam penyampaian dari saya, mohon maklumin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.